Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Program Sadi. Dan sekarang kita akan melanjutkan kembali World Record Game Basar 4 Sumeragi. Jadi sekarang kita sudah masuk ke dalam stage kelima ya, di Sengoku Story-nya si Kanbei Kuroda. Di sini ada 3 stage ya. Ada Motonari, terus ada si Soren Otomo dan juga si Shinorikyu. Di sini mungkin kita akan masuk ke dalam stage-nya si Motonari Mori ya. Dikarenakan Motonari kan kalau di Samurai Warrior dia merupakan musuhnya si Kanbei, atau lebih tepatnya Kanbei Kuroda itu lebih musuhan sama anaknya Motonari ya, yaitu si Takakage Kobayakawa, yang dimana sama-sama ahli strategi ya. Jadi kita akan masuk ke sini, dan di sini untuk assist-nya kita akan coba pakai the best ya, si Kenshin. Gue udah lama nih nggak pakai Kenshin. Dan di sini bentar, untuk weaponnya si Kanbei sudah siap ya, sudah mantap menggunakan ada personal item dan juga elemen angin. Dan si Kenshin juga sudah mantap ya, menggunakan elemen kegelapan, elemen es sama personal item ya. Iya, nggak ada yang perlu kita ganti ya. Untuk kostumnya kita akan tetap menggunakan kostum ini ya. Ini merupakan kostum tamat untuk si Kenshin. Kostumnya memang jelek-jelek ya. Gue lebih suka kostumnya Kenshin itu di Basara 2. Basara 2 tuh kostum dia tuh lebih keren-keren ya. Untuk si Kanbei juga kayaknya nggak perlu ganti sih. Kita akan tetap menggunakan kostum penjara ini ya. Oke, let's go, kita akan masuk untuk melawan Motonari Mori. Ya, di sini kan untuk ceritanya itu si Kanbei Kuroda sedang kabur ya, dikarenakan kerajaan dia yang berada di bawah tanah itu sedang diinvasi guys, atau sedang diserang lah ya. Jadi dia mau nggak mau harus kabur ya dari kerajaan bawah tanahnya. Iya, di sini gue akan lebih sering menggunakan si Kenshin ya. Ini gue udah mungkin ada kali ya sebulan nggak pakai si Kenshin. Lalu gue juga sudah agak lama nih gak main Basara ya. Jadi kita akan sedikit pemanasan menggunakan si Kenshin. Ya, di sini seperti biasa pintunya akan diserang ya menggunakan ini. Menggunakan kekuatan matahari dari si Sabah Motonari Mori. Ya, di sini kalian bisa milih ya mau lewat bagian sebelah kiri atau bagian sebelah kanan. Tapi di sini gue akan coba lewat bagian sebelah kanan. Sip. Aduh, malah dapat si Sabah Kanesugunawe. Ya, bentar, kita akan fokus kalahin beberapa officer yang ada di lokasi ini. Ah shit, gue malah kena ini serangan mataharinya. Aduh, malah muncul ada si kampret itu. Ah shit, bentar guys. Ini sorry ya kalau misalkan ada ada bug musiknya tiba-tiba menghilang. Ini akan kembali lagi kok. Iya, bentar ya, sabar. Musiknya pasti akan kembali lagi. Jadi mohon dimaklumi. Ya, itu kan. Musiknya kembali. Ya, ini memang merupakan salah satu stage yang ramai banget ya. Ramai dan officer-nya tuh kayak nggak habis-habis guys kalau kita belum ngambil base-nya ya. Iya, ada si bocil Suruhime. Kita nanti akan kalahin si Suruhime. Iya, bentar ya, sabar, sabar ya. Bentar, kita pakai Kenshin dulu, bos. Ya, sip. Di sini Suruhime dia mundur.
Ya, di sini Suruhime berangkat untuk menuju ke tempatnya si Motonari. Dan di sini kalian bisa mendapatkan sebuah bonus jika kalian itu bisa menghentikan si Suruhime sebelum Suruhime nyampe ke tempatnya si Motonari ya. Tapi di sini gue tidak akan bermain cepat. Kita akan main santai aja ya sambil ngalahin semua officer. Lagian di sini gue sudah pernah nunjukin kepada kalian apa yang terjadi kalau si Suruhime bisa kita kalahin sebelum dia sampai ke tempatnya Motonari ya. Iya, sip, di bagian sebelah kanan itu sudah kalah semua untuk officernya. Sekarang kita bisa move on menuju ke sebelah kiri ya. Oke, sip. Ya memang lambat banget sih ini serangannya si Sabakan Bekuroda. Sip. Tinggal satu base lagi. Dan di sini memang pergerakan dari si anjir malah dapat Kanetsugu. Ya pergerakan dari si Suruhime itu dia tidak akan cepat ya. Dia tidak akan cepat menuju ke tempatnya Motonari. Jadi memang di sini kita kayak diberikan kesempatan ya. Iya, ini dari mana coba? Ada dua officer dari bagian bawah. Tiba-tiba muncul nggak jelas gitu loh. Jadi ini berbeda dengan di game-game Basara lain. Dimana kalau di game Basara lain tuh namanya officer tuh nggak bisa langsung tiba-tiba muncul begitu aja ya. Kecuali memang ada eventnya. Ada event tertentu. Contohnya ada reinforcement ataupun hal-hal lainnya ya. Tapi kalau di Basara 4 itu yang namanya officer tuh bisa tiba-tiba muncul pada saat kalian belum ngambil base ya. Entah itu satu ataupun cuma dua doang. Tapi kadang seperti itu ya. Itu merupakan teknik dari developernya untuk memperpanjang durasi gameplay. Jadi officernya kayak tiba-tiba muncul. Ya, sip. Semua base sudah bisa kita kalahin. Nah, ini dia yang gue tunggu ya. Akatsuki Maru, let's go. Iya, jadi pintu untuk menuju ke tempatnya Motonari sudah terbuka ya. Yuk, kita kalah bagian tengah. Kita akan kalahin dulu si Suruhime sebelum dia sampai ke tempatnya Motonari ya. Iya, bisa langsung kita tembak. Nice. Oke, sip. Ya, tuh kan kita dapat bonus. Iya, tuh ini. Ini dari mana coba? Tiba-tiba muncul ada satu officer ini. Iya, ternyata bukan satu. Ada tiga, coy. Ini mereka dari mana, coy? Kita kalahin dulu ya. Nice. Oke, sekarang kita tinggal menuju ke tempatnya Motonari Mori ya. Di sini gue harap sih untuk stage yang terakhir atau stage ke-6 itu pertarungannya nggak terlalu panjang ya, biar durasi videonya juga nggak kepanjangan. Bentar. Mampus. Ya, kita akan ambil kotak rahasia dulu di sini. Oke, sip. Iya, bentar. Bergai dulu, bos. Oke, sudah siap. Come on, sini. Dasar pengguna apa nih? Senjata hula hoop ya. Sokoe michibiki uru wa tada hitori. Kono Amaterasu no Miko no. Ya, ini dulu kalau di rental
itu para bocil nyebutnya tuh karakter pengguna hula hoop ya, soalnya memang senjatanya sangat mirip seperti hula hoop coy. Ayo kita mungkin akan pakai musuhnya si siapa namanya, Kanbe ya. Iya, ini memang musuhnya sakit sih, diputer-puter. Iya, lumayan sih damage-nya ya. Yuk, kita akan akhiri menggunakan musuh dari si Kenshin Uesugi. Mari main nih. Cus, mantap. Dapat bonus lagi ya, dikarenakan gue sudah berhasil untuk mengalahkan semua officer. Tidak ada yang tersisa ya. Iya, emang kocak sih ini. Karakter yang benar-benar serius ya kalau di Samurai Warrior. Sedangkan di Basara dia malah kebalikannya, guys. Malah jadi karakter kocak ya. Tapi itulah dia keunikan dari game Basara, guys. Oke, naik level lumayan. Dan sekarang kita akan coba lihat kondisi untuk stage yang terakhir ya, atau stage ke-6. Siapakah musuh yang akan kita lawan ya? Oh, ini tempatnya si Keiji Maeda ya. Iya, tempat pesta. Iya, si kalau si Keiji Maeda dia memang suka itu ya. Suka apa, berdansa. Bukan dansa, kayak joget-joget gitu ya. Sedangkan kalau Toshie itu dia mangan coy. Dia makan terus ya. Jadi oke, kita akan masuk ke tempat ini. Dan untuk asisnya kita akan ganti ke salah satu orang yang paling dekat sama si Kanbei Kuroda, yaitu si mana tuh, Hanbei Takenaka ya. Iya, ini kalau kalian mungkin memainkan game Samurai Warrior, Hanbei dan juga Kanbei itu merupakan duo yang tidak pernah nggak pernah berpisah gitu loh. Kecuali si Hanbei ini berpisahnya karena dia mati lebih muda ya. Dia matinya cepat. Tapi kedua ahli strategi ini tuh memang sangat dekat ya. Kalau kalian mungkin memainkan game Samurai War 4, kalian pasti tahu. Iya, senjata sudah mantap. Kostumnya mungkin kita akan coba sekali-kali pakai kostum ini ya. Ini merupakan kostum yang bisa kalian beli di shop. Dan untuk si Kanbei juga kita akan ganti kostumnya sama yang ini. Oke, senjata sudah gue kasih, ada personal item dan juga elemen kegelapan ya. Oke, let's go. Kita akan masuk ke dalam stage terakhir, yaitu melawan si Keiji Maeda. Iya, nanti kita akan coba lihat ya endingnya seperti apa. Apakah si Kanbei Kuroda itu bisa kembali ke markas dia yang lama, yaitu kerajaannya ada di bawah tanah, atau dia mau ngapain gitu loh setelah berhasil untuk mengalahkan semuanya. Oke, ini dia seperti biasa, mapnya si Keiji itu selalu berpesta ya. Yuk, bentar, kita akan pakai skill paling the best dari si ini ya, dari si siapa, Hanbei Takenaka, skill larinya ini. Oke, di sini kalian harus mendapatkan hits sampai favor ya. Jadi di sini kita harus cepat, harus kombinasi ini juga ya, kombinasi skill agar bisa dapat banyak hits. Nice. Iya, bentar, di sini gue akan fokus dapetin banyak hits dulu ya. Soalnya di sini untuk dapetin bonus itu kalian harus nyampe super favor kalau nggak salah untuk hitsnya ya. Bukan favor biasa tapi anjir. Oh my god, bentar.
Malah ada si bangsat ini, coy. Oh iya, kita pakai skill ini dulu, coy. Langsung aja kita musuh. Ya, udah langsung muncul ini. Ada si Toshie Maeda. Oke, bentar ya, sabar Toshie. Kita akan kesana nanti. Iya, bentar, gue pengen kalahin si bangsat ini dulu. Waduh, kayaknya dia akan kabur sih. Iya, tuh kan. Iya, memang harus cepet banget sih. Harus cepet banget untuk bisa ngalahin si Musashi Miyamoto. Iya, di sini hits gue jadi terganggu ya, dikarenakan tadi muncul ada si Musashi. Iya, sip, sudah favor. Nah, sekarang muncul ada si Matsu Maeda ya. Wah, anjir, centongnya berubah menjadi tombak ya. Iya, tuh kan kita dapat bonus. Iya, ternyata cuman hover doang bisa dapat bonus ya. Gue pikir harus super hover kayak gini. Iya, tuh sudah super hover. Yuk, sekarang kita tinggal fokus kalahin si Toshie ya. Toshie sama si Matsu. Ya, ini juga merupakan salah satu stage yang sangat cocok banget untuk kalian dapetin emas ya. Ya, ini kelamaan nih untuk skill L1 kotak ya. Gue nggak suka tuh sama skill yang itu. Nice. Oke, sip. Yuk, sini Toshie. Dia malah joget, anjir. Terima ini. Cus. Yah, kampret, dia malah terpental ya. Ya, sayang banget. Serangan gue kurang signifikan barusan. Nice. Nggak usah ditahan-tahan sini. Gila, bisa nahan-tahan terus tuh. Iya, boleh juga dia. Wits, hampir aja. Iya, ini kalau kalian pengen memperpanjang durasi dari skill yang itu ya, itu kalian bisa mengkombinasikan sama basic attack atau tombol kotak ya. Wanjir. Mati dong gue. Iya, itu tadi serangannya lumayan sakit juga ya, serangan si Toshie Maeda. Oke, sip. Mampus. Iya, Matsu sabar ya. Matsu nanti aja. Kita akan fokus untuk ngambil base dulu, guys. Oke, mantap, dapat manusia bom.
Iya, bentar Yamatsu ya. Dia akan kesini dulu, lemparin bom. Ya, please dapat Akatsuki Maru ya. Kalau dapat Akatsuki Maru tuh bakalan lebih cepat ini. Anjir. Musashi lagi dong. Waduh, bentar. Dia akan kabur. Soalnya Musashi tuh nyebelinnya adalah dia akan sering nge-spam itu ya, nge-spam skill yang batunya itu. Jadi gue males banget gitu loh untuk ngelawan si Musashi. Ya, kita akan ambil roulette dulu ya. Please dapat Akatsuki Maru. Aduh, shit man. Iya, gacha gue jelek sih. Malah dapat si malaikat kampret ini. Ya, untung aja. Mantap. Oke, di bagian sini sudah aman. Let's go. Kita akan ambil beberapa base tadi ya. Iya, sip. Tinggal satu lagi tuh yang ada di atas ya. Iya, bentar. Kita sekali-kali pakai ini, skill yang ini ya. Skill yang dari atas, walaupun memang harus di charge dulu ya. Terima ini. Oke, waktunya berlari coy. Sip. Iya, ini dia base yang terakhir ya. Anjir. Bisa di parry dong. Oke, dapat Kanetsugu. Let's go, kita kalah saja. Kalahin officer yang tersisa. Dan mungkin kita akan pakai Kanetsugu untuk ngalahin si ini ya. Si siapa namanya? Si Keiji. Oh iya, gue lupa ini musiknya copyright ya. Soalnya pertarungan terakhir. Anjir. Iya, gue beruntung banget barusan. Asli itu barusan beruntung banget ya. Jadi gue terkena serangannya si Keiji, tapi Keiji terkena serangan gue gitu loh. Pada saat si Kanetsugu Nawe terpental ya. Jadi dia langsung mati terkena one hit one kill ya. Ya itu benar-benar sangat beruntung sih. Langsung mati si Keiji. Ya ini by the way, kalau misalkan musiknya hilang, itu karena musiknya copyright ya. Ya sekarang kita akan coba lihat nih ending dari Seoku Story Kanbei Kuroda. Para bawahan pada senang ya. Tapi gimana nih, mereka gak punya markas sendiri ya, atau gak punya kerajaan sendiri. Nah, omae-san tachi, chika de no kurashi wa dou datta? Tanoshiku nakatta ka? Shousei mo konna anagura kusso kurai to omotte ita ga, omae-san ra to hitasura teyashi wo ugokashite nanda kanda de mainichi ga tanoshikatta yo. Kanbei-san. Ha.
Oke, jadi di sini si Kanbei Kuroda sepertinya memberikan semangat ya bagi para bawahannya. Walaupun dia nggak memiliki kerajaan sekarang, tapi di sini mereka masih bisa semangat gitu loh. Oke, kalian yang bisa jelasin mengenai perkataan si Kanbei Kuroda ini barusan, kalian coba komen ya. Tapi itulah dia untuk ending Sayoko Story dari karakter Kanbei Kuroda. Iya, jadi itulah dia guys. Untuk next ini, next karakter, kalian coba komen ya, karakter siapa yang akan kita akan masukin ya untuk Sayoko Story-nya. Jadi mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu di video berikutnya. Goodbye guys.